Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya sahabatku Solusi Jaisi Channel, di hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya membuka tangki minyak pada motor PCX, yang mana selama ini banyak teman-teman semua itu kesusahan dalam melakukan pembukaan pada tutup tangki ataupun tutup BBM ini ya. Ini seringkali bermasalah ataupun teman-teman itu sering ketika membukanya itu dicongkel pakai tangan ya teman-teman. Nah ini motor PCX mumpung ada bahannya, saya bikinkan tutorialnya ya teman-teman. Jadi ketika tutup ini ditekan ataupun mengunci, itu ketika dibuka itu nggak mau ngangkat ya, tutup tangki ini tidak mau naik ya teman-teman. Nah di sini saya punya solusinya teman-teman, buka joknya. Di sini ada karet ya teman-teman, karet. Nah, kita ambil karetnya seperti ini. Kita ambil ya karetnya, lalu kita pasangkan di bagian penutup tangkinya teman-teman ya. Nah, kita pasangkan teman-teman. Di sini kita akan pasangkan ya. Sabar teman-teman, tak pasang teman-teman. Nah seperti ini ya posisinya teman-teman, perhatikan ini karetnya posisinya seperti ini ya. Aduh kameranya gelap teman-teman. Nah di sini dipasangkan di sini ya karetnya, dilepas saja karetnya, lalu dipasangkan di penutup tangkinya seperti ini posisinya teman-teman. Tinggal dipasangkan di sini ya, lalu kita coba. Nah, kita tutup ya, bisa tertutup dan juga tidak getar teman-teman ya. Kalau yang bawaannya itu tanpa karet itu getar. Nah, perhatikan, lalu kita buka teman-teman ya. Nah, itu akan langsung naik ataupun langsung terangkat teman-teman ya, perhatikan. Nah, langsung angkat ya. Jadi buat teman-teman yang punya motor PCX tutup tangkinya itu susah untuk dibuka ataupun seringkali dicongkel pakai tangan ya, ini triknya sangat mudah teman-teman bisa coba ya seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit solusi buat teman-teman para pengguna motor PCX apabila tutup tangkinya ini bermasalah. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.